Nggak mungkin. Semua itu bohong. Saya menganggapnya Bang Henry sebagai figur seorang ayah. Karena orang tua kami udah nggak ada. Tapi nggak akan ada manusia biasa yang akan berbuat seperti lo. Sebagai tanda penyesalan, Hen. Tapi kesalahan gue lebih besar daripada rasa penyesalan gue yang gue tanggung selama ini. Kamu yang menyebabkan saya menjadi janda. Dan anak saya menjadi yatim. Sekarang kamu akan rasakan bagaimana rasanya. Kebahagiaan seseorang kamu rampas. Dan kamu hancurkan. Beruntung Hani dapat Renold. Renold itu anak baik. Dan dia putra tunggal dari Pak Prayogo. Gue tahu siapa Pak Prayogo. Maaf Ibu. Kami salah informasi. Kami tidak tahu kalau Henry Wicaksono itu adalah suami Ibu dan Abang Hani. Saya mohon Om. Om jangan menghukum Hani atas perbuatan abangnya. Dia nggak tahu apa-apa, Om. Dia anak baik-baik. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Bukan masalah kasihan atau tidak kasihan. Ini masalah aib. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Bukan masalah kasihan atau tidak kasihan. Ini masalah aib. Kami harus menghadapi masyarakat yang tahu bagaimana kelakuan Henry Wicaksono, sarjana hukum. Kami tidak mau kehilangan muka. Sorry, kami dari keluarga baik-baik. Begitu juga Renold. Dan kami akan bilang sama Renold supaya tidak jadi menikahi Hani. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Bukan masalah kasihan atau tidak kasihan. Ini masalah aib. Ini masalah aib. Ini masalah aib. Ini masalah aib. Mami, saya tahu kalau papi itu pasti ngelarang saya untuk nikah sama si Hani. Tapi jangan disangkut-sangkutin sama abangnya yang bersalah itu dong, Mam. Renold, kesalahan Hani ya adalah karena dia adik dari sang pemerkosa. Dan dari keluarga yang tanpa punya nama baik dan kehormatan. Ya, tapi jangan disangkut pautin dong sama kakaknya yang bersalah. Renold, kesalahan Hani ya, karena dia itu adalah adik dari si pemerkosa. dari keluarga tanpa punya nama baik dan kehormatan. Apa itu nggak cukup untuk jadi masalah dalam perkawinan kamu? Apa kata masyarakat nanti? Nama papih itu dikenal. Iya sih, Mam. Benar. Tapi kan lebih baik kalau ada pertimbangan lain yang... memikirkan nama gadis itu saja ya sudah merusak ketentraman rumah ini. Apalagi kalau dia diambil jadi menantu. Kata-kata your daddy is very right. Buat apa kita memikul beban ya yang memalukan ini? What happened? Ayah naon sama si Hani itu? Kamu itu kok ngocol sekali pengen sama si Hani? Apa nggak ada lagi gadis yang lebih cantik dari dia? Kalau perlu ya, kamu itu cari ke Spanyol, Irak, Iran. Perempuan di sana mah ya, garelis, cantik-cantik. Udah deh, jangan ngomongin dia lagi. Capek, membosankan. Kalau papi tahu ya pasti marah. Hani, kenapa Hani, Mbak? Hani pingsan. Cepat, Han, bawa ke rumah sakit. Sih, Hani itu cantik juga. Dan Babi lu juga benar ya. Dan lu harus ingat bahwa keluarga lu itu punya pengaruh. Nama Babi lu terkenal, punya kehormatan, status dan harta. Yang mau kawin kan gue, bukan Babi gue. Lu sangka gue bangga apa? Punya harta, posisi, kekayaan, kehormatan. Enggak, nyokap gue aja diem waktu gue bilang maksa untuk nekat ngawinin si Hani. Memang benar ya, yang kawin elu, bukan orang tua elu. Tapi kalau kita tinggal seatap dengan cewek yang nggak kita cintai ya memang sulit juga sih. Tapi kalau lu rasa bahwa Hani memang sayang dan cinta sama elu, coba deh yakinin orang tua elu. Gimana Renol bisa akan tahu kalau Hani itu cintai dia? Lu bisa aja, Don. Ketemu aja baru sekali, ya nggak, Rey? Iya sih. Kalau gue lihat mukanya sih cakep, dan itu memang mewakili watak si cewek. Dan kayaknya Hani memang tipe cewek yang setia. Udah, kalau lu cinta banget sama cewek itu, nekat aja, Rey. ya Mas? Apalagi sih yang Mas pikirin? Santai-santai aja lah Mas. Kenapa lagi sih kamu bilang santai? Hani kan lagi di rumah sakit. Mbak Mer keluarganya berantakan. Sementara Bobby udah kayak anak yatim. Kamu bilang saya nggak usah bingung. Gimana sih An perasaan kamu? Saya ngerti Mas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Sementara kepala keluarganya yang buat salah. Kasihan Hani. Gara-gara Bang Henry yang buat salah, sekarang dia menderita. Sejak kecil, waktu orang tua kami udah nggak ada, dia nggak pernah ngerasain hidup bahagia. Sekarang dia di rumah sakit, dalam keadaan yang sangat menderitaan. Saya sedih ngeliat dia. Saya kepingin ngebahagiain dia, tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Saya cuma bisa bantu dia lewat doa. Sabar ya Mas, kita serahkan saja semuanya pada Tuhan. Hani gadis yang baik-baik. Biasanya kalau orang baik selalu diberi kebahagiaan yang abadi. Nih Mas, minum. Sejak kecil, waktu orang tua kami udah nggak ada, dia nggak pernah ngerasain hidup bahagia. Sekarang dia di rumah sakit, dalam keadaan yang sangat menderitaan. Saya sedih ngeliat dia. Gara-gara Bang Henry yang buat salah, sekarang dia menderita. Kenapa sih, Han? Kamu jadi begini? Jangan nekat dong. Kamu kan masih muda. Masa depan kamu masih panjang. Percaya deh, kami semua sayang sama kamu. Maafkan saya, Mbak. Saya bingung. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kami masih ada untuk menolong kamu. Kami akan membahagiakan kamu. Kamu dari tadi kok diam ajaan? Kenapa? Ada yang dipikirkan? Saya mikirin Hani, Kak. Kasihan dia. Kita nggak bisa melawan takdir, An. Mungkin dia sudah ditakdirkan begitu, mau bilang apa? Masih syukur dia selamat. Cuma, dia ambil jalan yang salah. Saya ngebayangin deh, Kak, kalau saya yang jadi Hani. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Dulu dikerjain Rudy. Sekarang dapat calon suami orang baik-baik, keluarganya menolak. Itulah kehidupan, An. Semua pasti mengalami pasang surut. Jadi kita harus berani menghadapinya. Bukan bunuh diri seperti yang dilakukan Hani. Semua orang yang terlibat kan jadi menderita. Saya pikir itu bukan keinginannya, Kak. Hani terpaksa melakukannya. Saya ikut merasakan dan ikut bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Kamu ngomong apa sih, An? Memang, saya sudah membuat tuduhan palsu terhadap Bang Henry. Hanya untuk membalas dendam. Tapi di samping itu, hidup Mbak Mer, Hani dan Bobby ikut menderita. Karena rasa dendam saya yang begitu kuat, Kak. Saya betul-betul telah menghancurkan kehidupan mereka. Mestinya, dalam keadaan begini, saya ikut membantu keluarga mereka, Kak. Saya betul-betul bodoh. Kamu jangan bercandaan. Jangan ngebohongi Kak Dewi. Sebenarnya, penyebab dari semua penderitaan itu adalah Henry sendiri. Dia telah merampas kehidupan abang kamu, suami kakak. Ya, kakak benar. Bang Henry akan menderita selama hidupnya dengan kehilangan istri dan anak. Tapi atas dasar apa saya menghukum Hani? Adik ipar saya sendiri, Kak. Dia anak baik-baik. Sekarang ada laki-laki yang suka sama dia dan saya. Sudahlah, An. Ngapain kamu nangis? Kalau kamu menganggap kamu yang harus bertanggung jawab atas penderitaan Hani, kita bantu dia. Kita cariin dia laki-laki yang baik dan setia pada Hani. Bukan itu maksud saya, Kak. Kamu senang kan kalau melihat Hani bahagia? Sekarang, nyobain puding kakak. Khusus buat kamu. Cobain. Malam, Tante. Silahkan duduk. Lama ya menunggu. Maaf. Nggak apa-apa. Loh, kamu kan kakak iparnya Hani. Iya, Tante. Dan ini kakak ipar saya, Kak Dewi. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Mengenai Hani, Bu. Hani? Ada apa lagi dengan dia? Kami sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan keluarga itu. Beberapa hari yang lalu kami sudah menolak untuk melamar dia. Itu kan depan kamu. Tapi kan saya bilang, Tante, Hani adalah gadis baik-baik. Dan Renol pasti nggak nyesel memperistrikan Hani, Tante. Terima kasih. Kalian sudah memikirkan kebahagiaan anak kami, Renold. Tapi tugas kami sebagai orang tua untuk menentukan masa depan Renold. Maaf, jangan tersinggung, Bu. Kami tahu sebagai orang tua, tentu saja Ibu lebih mengerti apa yang terbaik bagi Renold. Dan saya memohon pada Ibu, supaya Ibu tidak membenci sekaligus menghukum Hani karena kejahatan yang dilakukan oleh abangnya. Dan Ana, adik ipar sekaligus menantu di rumah itu, ingin sekali membahagiakan Hani, mencarikan suami terbaik. Dan kami kemari atas nama Ana, Bu. Saya menghargai usaha De Ana. Tapi untuk ikatan ini, maaf, saya belum memikirkannya lagi. Tolong, Tante. Hani sudah saya anggap sebagai adik kandung saya sendiri. Saya mohon pengertian, Tante. Karena waktu itu, setelah keluarga Tante menolak Hani sebagai menantu, Hani putus asa. Dia coba bunuh diri dan memakan obat tidur dengan dosis tinggi, Tante. Tapi Hani berhasil diselamatkan. Saya mohon pengertian, Tante. Ini soal masa depan Hani, Tante. Ya, apa salahnya kalau Om, Tante menyetujui hubungan Hani? Saya lihat mereka saling mencintai, Tante. Saya ikut prihatin mendengar tentang kejadian ini. Saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Keputusan ini bukan mutlak di tangan saya. Please, saya mohon. Saya mohon pengertian Tante, karena waktu itu setelah keluarga Tante menolak Hani sebagai menantu, Hani putus asa. Dia coba bunuh diri dan memakan obat tidur dengan dosis tinggi, Tante. Tapi Hani berhasil diselamatkan. Saya mohon pengertian Tante. Ini soal masa depan Hani, Tante. Ya, apa salahnya kalau Om, Tante menyetujui hubungan Hani? Saya lihat mereka saling mencintai, Tante. Saya ikut prihatin mendengar tentang kejadian ini. Saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Keputusan ini bukan mutlak di tangan saya. Please, saya mohon. Nodanya masih baru, pasti bisa hilang. Sekali lagi, maaf ya. Ya, nggak apa-apa kok. Lagi pula saya ngarepin ini malah nggak bisa hilang. Loh. Kenapa? Supaya ingat kamu terus. Gimana? Enak kan? Lumayan. Dan kali lo nggak usah macem-macem deh. Badan lo jadi rusak kayak gitu tuh. Lo jangan so nekat gitu deh. Nih, majalah buat lo. Makasih ya. Udah lo istirahat dulu deh, biar cepet sembuh. Kalau lo udah sembuh, ntar sekali-sekali kita ke disco, oke? Okay? Oke banget. Kan, ada kiriman. Mbak bilang juga apa? Semua pasti beres. Coba lihat dari siapa. Kembalikan aja. Saya nggak mau terima bunga dari dia. Hani, jangan ngomong gitu. Han, Renold udah nunggu lama tuh. Lo temuin dong sebentar, nggak enak ah. Enggak, saya nggak mau ketemu siapapun. Hani, jangan gitu. Renol kan datang baik-baik. Ayo Han, kakak temani. Kesian loh, dia udah nunggu lama. Ayo. Ayo. Nah. Beruntung, Hen, dapat istri seperti Ana. Ana baik. Gara-gara dia, Renold mau datang kemari. Kalau dia nggak baik, ngapain pula saya jadiin istri dia? Diam aja sih, kayak anak kecil. Ngobrol dong. Iya sih Mbak, sebenarnya saya... Iya deh, saya ngerti. Kamu minum apa, Ray? Minum apa aja deh Mbak. Han, Mbak buat minum dulu ya. Apa kabar Han? Mungkin percuma ya saya tanya keadaan kamu sekarang. Saya bersalah sama kamu. Karena saya jadi kamu mau bunuh diri kamu sendiri. Tapi apa itu satu-satunya jalan untuk selesaiin masalah? Jawab dong, Han. Saya minta maaf. Kamu nggak salah apa-apa kok, Han. Saya mau ngomong yang sejujur-jujurnya sama kamu. Kalau saya tuh nggak bisa kehilangan kamu, Han. Kamu juga sekarang nggak sendiri lagi kok. Saya juga akan tetap bersama kamu sampai selama-lamanya. Kamu salah paham, Rey. Menikah sama saya. Saya takut orang tua kamu nggak setuju. Jangan pikirin tentang orang tua saya, Han. Percaya, Han. Saya mencintai kamu. Sungguh. Saya takut, Rey. Saya akan berikan pengertian pada orang tua saya. Dan saya yakin kalau mereka pasti merestui hubungan kita. Dan kalau mereka tetap tidak merestui kita, saya akan tetap menikahi kamu, Han. Saya nggak mau. Restu orang tua bagi saya sangat penting untuk masa depan kita. Kenapa sih, Mas, ngeliatin saya terus? Taruh dong majalah. Udah, sekarang ngomong. Kenapa sih ngeliatin saya terus? Terima kasih, An. Kalau kamu nggak ke rumah Renold, mungkin dia nggak bakal kesini. Saya cuma mau ketemu orang tuanya dan buat mereka mengerti, Mas. Walaupun Rey dan Hani saling mencintai. Semangat hidup Hani bangkit kembali setelah ketemu dengan Rey. Beban hidup saya juga udah berkurang. Beruntung Hani punya kakak ipar seperti kamu. Saya hanya ingin melihat Mas bahagia. Keinginan Mas terpenuhi. Dan Hani hidup bahagia. Jadi ayah Renold menentang perkawinan ini? Iya, Hen. Lu tahu sendiri kan, Pak Prayogo itu orang kaya, orang terpandang. Jadi lumrah aja kalau dia nggak menyetujui anak. Karena gua ada di penjara ini. Lu jangan punya prasangka seperti itu. Jangan lu kaitkan sama diri lu. Ini cuma persoalan kecil. Gue rasa gue bisa mengatasi. Renol sudah menyukai Hani. Pasti dia akan membujuk ayahnya. Apalagi Renol anak tunggal. Gua akan kabari lo kalau hari pernikahan Renol dan Hani sudah ditetapkan. Oke. Gua pergi sekarang. Masih ada urusan yang harus gue selesaikan. Sebentar, Yan. Keadaan sudah berubah. Hendra sudah bisa berbuat apa yang mestinya gue lakukan. Gue ada di sini dan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi minimal gue bisa berikan apa yang gue miliki untuk membantu keluarga gue, membantu Hendra dan anak. Maksud lo? Untuk apa sih, Bang? Bang Henry mindahin haknya atas nama saya dan Ana. Abang juga nggak tahu. Abang hanya melaksanakan amanat Bang Henry. Betul, Bang Henry bilang begitu. Mindahin haknya atas nama saya juga. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu, Mer. Loh, Mas Yan? Kak diminum dulu. Terima kasih. Saya masih ada urusan di kantor. Mer, kalau ada sesuatu jangan segan-segan menghubungi saya. Iya, Mas. Apalagi sih, Mas, yang Mas pikirin? Saya lagi mikirin Bang Henry. Saya mau besuk aja besok. Ngapain sih Mas kesana? Buang-buang waktu aja. Apa mentang-mentang Bang Henry udah ngasih surat-surat deposito bank, tanah, terus Mas mesti kesana untuk besuk dia di penjara? Bang Henry cuma bersandiwara, Mas. Cuma mau nutupin kesalahannya aja. Ya, mungkin. Tapi semua uang di bank itu kan haknya Bang Henry. Seharusnya semua milik Bang Henry. Apa itu mobil, tanah, milik Bobby dan Mbak Amer juga dong. Saya mencintai kamu, Mas. Saya menghargai cara Mas yang punya rasa tanggung jawab untuk Mbak Mer, Bobby, dan Hani. Jadi kamu sendirian kesinian? Enggak, Kak. Sama Mas Hendra. Biasa Dino ngajakin beli es krim. Tuh anak, padahal baru aja pilek. Kakak senang deh. Kemarin kamu telepon kalau Renold sudah ketemu sama Hani. Saya yakin Renold pasti menikahi Hani. Saya juga mengharapkan supaya keluarga Om Prayogo menerima Hani sebagai calon menantu agar Mbak Mer, saya, dan Hendra ikut bahagia. Jangan khawatir, An. Renold itu anak tunggal. Anak tunggal biasanya kalau minta apa-apa, pasti dituruti. Om, terima kasih es krimnya ya. Jadi mau ke atas dulu ya, Om. Dah. Dah. Waktu itu, hampir aja saya bilang sama Bu Prayogo untuk menolong Hani, bahwa sebenarnya Bang Henry nggak memperkosa saya. Cuman saya aja yang buat tuduhan palsu. Apa kamu bilang, An? Kamu buat tuduhan palsu?